Kejaksaan Negeri Grobogan telah melaksanakan pemusnahan sejumlah barang bukti dari berbagai macam tindak pidana, baik narkotika maupun tindak pidana umum lainnya, pencurian atau penganiayaan. Ada barang bukti yang dilakukan pemusnahan hari ini itu ada dari perkara narkotika dan psikotropika ada 15 perkara, ada perkara perjudian 3 perkara, perkara penganiayaan 5 perkara, perkara penipuan 2 perkara, perkara pencurian 3 perkara, perkara TPPO itu ada 1 perkara, perkara tindak pidana lainnya 3 perkara, perkara anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 8 perkara, perkara pertambangan mineral dan batu bara ada 1 perkara, dan perkara tindak pidana perlindungan anak ada 4 perkara. Nah, sebagaimana yang teman-teman saksikan tadi bahwa dari semua barang bukti yang telah kita musnahkan ada yang kita bakar ya. Yang kita bakar tadi itu ada berupa kain dari beberapa tindak pidana juga, terus kemudian yang berupa senjata tajam kita dipotong dengan cara digulinda, dan yang narkoba dengan cara dicelupkan atau dilarutkan.